Selamat hari Minggu and welcome to new month. Di bulan yang baru, mari kita berikan tepuk tangan buat kesetiaan Tuhan yang membawa kita mengakhiri dua bulan pertama di tahun yang luar biasa dan masuk ke bulan yang baru. Saudara, saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Boleh tengok ke kiri dan ke kanan dan katakan kata-kata berkat buat 3-5 orang yang ada di kiri kanan saudara. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord. All the best, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Saudara, saya percaya di bulan yang baru ini adalah bulan di mana akan begitu banyak kesaksian, a testimony of grace, a testimony that we can surrender and depend on God. Bulan ini adalah bulan di mana kita akan mengalami Tuhan lebih lagi dan luar biasa lagi. Saudara, berapa banyak saudara percaya kalau kita bisa melewati dua bulan pertama, it's only by His grace. Yes. Dan bagi hari ini, berapa banyak kita juga mau merayakan kesetiaan Tuhan yang membawa, yang setia, dan mengizinkan kita untuk mengalami yang namanya bulan yang baru, saudara. Jikalau saudara setuju dengan saya, mari sama-sama pagi hari ini kita mulai buka hati dan kita mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita reach out to the Lord this morning. Dan mari sama-sama kita menyerukan kebaikan-kebaikan Tuhan dan berserah kepada Tuhan dan menyerahkan sepanjang bulan ini kepada Tuhan. Mari PIC, mari buka hatimu dan mari sama-sama kita mulai berdoa. Oh haleluya, 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 haleluya. Mari bawa iman dan percayamu saudara bahwa Tuhan melebihi dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Oh rabatakara labaya kara labaya rabahaya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami berdiri di atas kesetiaan-Mu Tuhan. Kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu pagi hari ini. Membawa segenap kehidupan kami Tuhan. We lay down our life before your altar, God. Kami taruh segenap hidup kami Tuhan sepenuhnya dan seutuhnya di hadapan altar-Mu Tuhan pagi hari ini. Tuhan, biar mulut tidak bibir kami penuh dengan pujian dan ucapan syukur Tuhan. Masuk ke bulan yang baru Tuhan. There are new, there always new every morning. Great is your faithfulness Tuhan. Tuhan, pagi hari ini dan di sepanjang bulan ini Tuhan, kami percaya Tuhan sudah terlebih dahulu berjalan di depan kami untuk membukakan dan menyediakan yang terbaik buat kami. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, waktu kami membawa pujian, sembah dan hormat kepada Tuhan, biar Kau dapati bukan hanya tangan yang terangkat, suara yang berseru Tuhan, tapi adanya sebuah kehidupan yang diserahkan sekali lagi. Sebuah kehidupan yang mau percaya bahwa Tuhanlah yang memelihara. Sebuah kehidupan yang percaya bahwa janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Pagi hari ini Tuhan, kami mau rayakan kesetiaan-Mu Tuhan. Buat segala yang sudah Tuhan kerjakan, buat segala yang masih Tuhan kerjakan, buat segala yang akan Tuhan buat lewat hidup kami dan melalui kami Tuhan, dan bagi hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, terimalah pujian dan sembah kami Tuhan. Waktu kami mengangkat tangan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. With your presence God, open heaven over this place in Jesus name. Kami percaya ada jamahan dan lawatan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat-mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan, buat kami yang percaya, mujizat masih ada. Dan mujizat pasti bekerja dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, bagian kami Tuhan. We just wanna bless your name. We just wanna lift your name on high. Terimalah pujian dan sembah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, kiranya Kau dapati adanya hati di mana Tuhan suka untuk bersemayam. And let your kingdom come, let your will be done here as it is in heaven. We bless your name Jesus, we bless your name Jesus. In Jesus mighty name, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. And everybody say Amen. Hallelujah. Kita punya Allah, tempat perlindungan kami. Bawa Tuhan juga
penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Dia, sang Dia perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Gunung batuku, amin. Kota bentengku, perlindunganku, keselamatanku. Buat BIC bisa lebih baik dari ini, dengan lebih lagi bersorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Sebab tidak ada yang thank you Jesus, thank you Jesus. Yes. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Oh 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 oh. Power of the grave, constant in the trial and the change. There's one thing, free man. One thing, free man. Yeah. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Say your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. And on and on and on and on it goes. It is overwhelming, satisfy my soul. Never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love.
never fails, never gives up, never runs out on me. Your love, your love. Thank you, Lord. Terima kasih buat setiamu, terima kasih buat kasihmu, Yesus, yang tidak berkesudahan. In death and life, in death and life, I'm confident. The power of your great love, your great love. My death is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Come on, guys, if you bisa angkat tangannya bagi Allah kita. Say, oh, 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 oh. Never runs out on me. Your love never fails and never gives up. Never runs out on me. Your love never fails and never gives up. Never runs out on me. Your love. Sing it again. Your love never fails and never gives up. Never runs out on me. Never fails and never gives up. Never runs out on me. Your love never fails and never gives up. Never runs out on me. Your love. Your love. So your love. Your love. The man who love might be secure. Everything I do, done so I can honor you. Resurrect me, sanctify, make me into your image. Oh, make me more like you, Jesus. More of you, less of me. I feel the change coming. More of you and less of me.
transformation by your spirit in me. Now that I know you, I know there's no one else for me. Cause you're the one that my soul will love. Now I find myself more alive than ever. My life laid down for your desire. Now this is freedom. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours. Then my new life, my peace with your. Everything I do, done so I can honor you. Resurrect me, sanctified. Make me into your image. You saved me from myself. Praise be to God, praise be to God. A new life I've been dealt. I'll never look back, no I can't go back. I'm yours. Thank you, Jesus. I'll never look back, no I can't go back. I'm yours. Praise be to God. Praise be to God, praise be to God. You saved me from myself. Praise be to God, praise be to God. A new life I've been dead. I never look back, no I can't go back. I'm yours. Oh, I never look back, no I can't go back. I'm yours. Praise be to God, praise be to God, praise be to God. You saved me from myself. Praise be to God, praise be to God. A new life I've been there. I never look back, no I can't go back. I'm yours. I never look back, no I can't go back. I'm yours. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours. Demand your life, my peace and joy. Everything I do, not so I can honor you. Resurrect me, sanctify. Make me into your. Holy Spirit, make me more like Jesus. Everything a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours. Demand your life, my peace with yours. Everything I do, that's all I can honor you. Resurrect me, sanctify. Make me into your image. Make me more like you. Save me from myself.
Praise be to God, praise be to God. A new life I've been there. I never look back, no I can't go back, I'm yours. Oh, oh, oh. I never look back, no I can't go back, I'm yours. Praise be to God, praise be to God, praise be to God. You saved me from myself. Praise be to God, praise be to God. A new life I've been there. I never look back, no I can't go back, I'm yours. I never look back, no I can't go back, I'm yours. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day more like Jesus. Crucify my flesh with yours. My new life, my peace secure. Everything I do, that's so I can honor you. Resurrect me, sanctify. Make me more like you, Holy Spirit. Make me more like Jesus. Sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati adalah roh yang sama yang tinggal di dalam kami. Terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu di dalam kami, Tuhan. Di setiap serupa dengan
langkahku. Tuhan ada di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan.
Sama-sama pagi hari ini, saudara. Jikalau saudara percaya hidup bukan karena kuat dan gagah. It's not by might, it's not by power, but by Holy Spirit that is within us. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. We stand on your faithfulness, oh God. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Saudara, pagi hari ini mari sama-sama ke kiri kanan saudara, bergandengan tangan, dan kita mau berdoa sama-sama saudara memasuki bulan yang baru ini. Saudara, mari sama-sama kita satukan hati. Kita membawa kesepakatan. Kita mau membawa kehidupan kita dan sepanjang bulan ini kepada Tuhan. We truly believe that a place of agreement is a place of power. Pagi hari ini saudara, mari sama-sama buka hatimu dan reach out to the Lord pagi hari ini. Saudara, mari sama-sama mulai buka mulut dari bibirmu untuk berdoa. Dan mari sama-sama 1-2 menit ke depan saudara, kita sama-sama berdoa. Dan setelah itu saya akan berdoa buat kita semuanya. Mari jemaat Tuhan, mari angkat suaramu dan angkat hatimu. Mulai berdoa, apa yang menjadi isi hatimu saudara, serahkan kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau ada Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami. Come on PIC,
Jangan biarkan mulut dan bibirmu berdiam diri, tapi mulai berdoa. Saudara, mari sama-sama kita bawa hati kita kepada Tuhan. The presence of God is here. Come on, PIC. Hallelujah, hallelujah. Surya rabara kara labara kara labaya rabara labara kara labara kara labara kara labara kara labara. Mari lebih lagi saudara, sedikit lagi kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, sigriara la bara 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 la bara. Mari dengan segenap hatimu saudara, dengan segenap jiwa dan rohmu, mari berkata-kata kepada Tuhan. Bring glory to His name, ucapkan syukur dan pujian bagi Dia. Haleluya, haleluya. We praise You, we praise You, we praise You. We praise You, we praise You Jesus. Above everything we praise You this morning. Haleluya, haleluya. Surya rala bara bara gara la bara la bara bara la 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 bara la. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami datang pagi hari ini. Waktu kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau rindu lebih lagi untuk mendekat kepada kami. Tuhan, kami percaya pagi hari ini Tuhan, seringkali Tuhan kami tidak memandang baik apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Tapi pagi hari ini Tuhan, sebagai satu tubuh Kristus, kami mau membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau belajar untuk terus percaya bahwa setiap hari, tidak lain tidak bukan Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau serahkan sepanjang bulan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan yang sudah terlebih dahulu berjalan di depan kami untuk menyediakan yang terbaik buat kami. Tuhan, this is not our battle, but this is Your battle, Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus bahwa kami aman dan tentram di dalam Engkau, Tuhan. Kami gak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, tapi yang satu kami percaya dan yakini bahwa Tuhan menjamin kehidupan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami bergandengan tangan dan kami mau berkatakan, Tuhan, hidup kami karena bergantung kepada janji Tuhan. Biar sukacita Tuhan itu boleh menjadi kekuatan setiap hari kami Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk terus menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami gak akan khawatir akan apapun juga, tapi kami akan membawa setiap permohonan dan keinginan kami Tuhan dalam permohonan dan doa dengan ucapan syukur. Dan kami percaya bahwa Allah sumber damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Tuhan, bagi hari ini kami percaya biar lewat kehidupan kami orang-orang dapat mengecap bahwa Tuhan ada. Tuhan itu mau menjamah kehidupan mereka Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan bukan hanyalah buat kami, tapi buat sesama kami. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa di sepanjang bulan ini dan bulan-bulan berikutnya, kuasa kebangkitan yang membangkitkan Kristus dari kematian adalah kuasa yang sama yang bekerja di dalam kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Dan jikalau saudara percaya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah pagi hari ini. The same resurrection power that resurrected Christ from the dead is the same power that we work within you. If you believe in PIC, come on, let's give God a big hand. And somebody shout, hallelujah. Hallelujah. Woo! Dan semua yang percaya katakan, amin.
Amin. Once again, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita this morning. Wow. Praise the Lord. Haleluya, haleluya. Saudara, you know, it's good untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Dan sebelum saudara duduk, boleh kasih kiri kanan saudara senyuman dan kasih salam. And katakan happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati dan senang bisa melayani. Dan you know, worshiping God together this morning. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, praise the Lord. Wow, puji Tuhan. Selamat pagi saudara, semoga semua saudara dalam keadaan baik-baik saja. Dan welcome di bulan yang baru, di bulan Maret. Dan saya percaya ada sesuatu yang baik tentunya yang akan Tuhan nyatakan buat saudara, melalui saudara dan juga di dalam saudara. Sama-sama katakan amin kalau saudara percaya. So pagi hari ini saudara, just want to welcome you, saudara yang datang di gereja ini secara onsite dan juga menjumpai saudara yang bergabung bersama dengan kami secara online di YouTube GPdI Pillars in Christ. Nah saudara, jikalau ada di antara saudara pagi hari ini yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami ya, yang di YouTube dulu, saudara bisa chat ya untuk kasih tahu bahwa saya baru. Dan nanti PIC admin akan dengan senang hati dan juga PIC family yang bergabung secara online bisa membantu saya untuk menyapa dan menyambut semua yang bergabung secara online. Tetapi juga buat saudara yang bergabung secara onsite atau hadir di ruangan PIC Creative Space pagi hari ini, buat saudara yang baru pertama kali hadir, dalam hitungan yang ketiga saya mau undang dong untuk saudara boleh angkat tangan saudara, karena kami mau mengenal saudara lebih lagi. Boleh ya? Enggak lama-lama. Dalam hitungan yang ketiga. Satu, dua, tiga. Boleh angkat tangan saudara? Wow, there's a lot of... Wow. Saudara boleh tetap angkat tangan saudara. Dan Asyar akan melayani saudara sebentar. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Boleh tetap angkat tangannya saudara. Yang di kiri kanannya boleh kasih salam dong, tolong. Boleh kasih salaman yang hangat. Katakan welcome, puji Tuhan. Praise the Lord, praise the Lord. Sebelum saya ngomong lebih banyak lagi, saudara kita sambut dulu yuk. Teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam hitungan yang ketiga. One, two, three. Welcome to PIC. Come on. Haleluya. Puji Tuhan. So selamat datang saudara yang baru pertama kali hadir. Di tangan saudara terdapat a welcoming card yang bertuliskan Living Impact Life. Dan saudara saya mohon dengan sangat kami rindu untuk mengenal saudara lebih lagi. Selain saudara dapat mendapatkan informasi secara detail tentang apa yang sedang kami bangun di gereja ini dan siapa sih Pillars in Christ itu, saudara ada link tree yang saudara bisa kunjungi dan saudara bisa menuliskan atau bisa memberikan detail nama saudara dan nomor telepon saudara dan email saudara jika saudara mau, supaya kami bisa memfollow up dan apa namanya bisa berdoa buat saudara. Jadi kenalan kita nggak cuman hari ini dan juga cuman welcome and bye bye, tapi kita bisa serving you better di kemudian hari ya saudara. Nanti minggu depan ya kita ada gift yang akan kita kasih buat saudara yang sudah mengisi nama saudara dan detail saudara. Nah saudara yang membutuhkan bahasa Indonesia, saudara bisa men-scan yes yang di sini untuk dapat informasi dalam bahasa Indonesia yang lebih lengkapnya lagi. So saudara, kalau saudara bingung setelah saudara belum punya tempat beribadah yang tetap, saudara mau consider ya, saudara pengen tahu lebih jauh, saudara bisa dapatkan semua informasi tentang Pillars in Christ ada di sini, tentang komsel, tentang pelayanan-pelayanan apa, kalau saudara mau join dengan pelayanan, kalau saudara mau didoain, kalau saudara mau tahu kegiatan-kegiatan di PIC, dan termasuk juga kalau mau cari kolom jodoh, saya bisa usahakan buat saudara ya. Walaupun memang belum ada di sana, tapi nanti saya usahakan buat saudara. Yang perlu katakan banyak juga. Puji Tuhan, praise the Lord. Dan juga ada CD Intimately Known yang kedua. Ya saudara tadi kalau udah dengar ada lagu-lagu dari Intimately Known yang kita nyanyikan. Dan ini adalah album kedua saudara. Dan kita sudah punya 3 album ya yang sudah terdapat semuanya di digital platform. Jadi saudara ya udah bisa mendapatkannya semua di semua digital platform music saudara. Dan juga ada Kezia Sicilia yang punya album namanya Sweet Fragrance. Nah ini dia, kasih tepuk tangan Sisil, mana yang rambutnya baru boleh berdiri dulu Sil. Biar sekali-sekali orang gak tahu yang mana sih guys ya Sicilia nih. Nah ini dia lagi bikin yang kedua saudara dan itu akan lebih luar biasa lagi. Dan lagu-lagu yang ini itu bagus banget dan pasti akan memberkati saudara. Apalagi waktu saudara quiet time saat teduh dan juga saudara lagi mau membangun hubungan intim dengan Tuhan. You can use this song
dan ini akan pasti akan memberkati saudara semuanya. Puji Tuhan. So, saudara, saya mau mengingatkan, di bulan ini kan bulan Paskah, saudara. Ya, bulan Paskah. Tengok ke kiri kanan, katakan bulan ini bulan Paskah. Jadi Paskah bukan April ya, saudara ya, tapi di bulan Maret. Nah, saudara, PIC kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah. Jumat Agung akan kita lakukan pada tanggal 29 Maret. Oke, itu hari Jumat, saudara ya. Jumat Agung bukan hari Rabu ya, jadi hari Jumat ya, saudara ya. Hari Jumat, dan kita akan bikin dua ibadah, saudara. Karena memang dari pengalaman kami, kami pengen banget melayani saudara lebih lagi. Karena pada numpuk dan juga banyak dari event-event yang sebelumnya, banyak yang gak kedapatan tempat. Jadi kita memutuskan untuk membuat dua ibadah. Saudara, ibadah tanggal 29 Maret, Jumat Agung akan kita laksanakan. Yang pertama ibadah jam 4 sore dan yang kedua jam 7 malam. Ya, jam 4 sore dan 7 malam. Saudara, nanti kita akan, kalau tiketnya udah siap, nanti kita akan bagiin. Jadi saudara bisa datang sesuai dengan jam yang saudara mau. Oke, tapi first come first serve ya. Jadi jangan booking nih. Jadi kalau misalnya memang saudara mau ambil yang sore atau ambil yang malam, itu ada dua pilihan. Dan hari Minggu, saudara, Minggu Paskah akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Maret. Jam 10 pagi ibadah pertamanya dan yang kedua adalah jam 1 siang. Oke? Jadi enggak ada ibadah ZEAL ya buat anak-anak ZEAL tempat ini, enggak ada ibadah ZEAL, semua akan digabung di situ. Dan untuk perjamuan kudus kita akan adakan bersama-sama pada hari Jumat Agung. Oke? Tengok kiri kanan, bantu Pastor Dimas untuk ngomong Jumat Agung jam 4 dan jam 7. Hari Minggu ke depan belakang saudara ya. Hari Minggu jam 10 dan jam 1. Oke ya. Nanti lebih detailnya ada iklannya kok saudara ya. Tapi saya mau ngingetin aja secara personal dan mengundang saudara. So jangan datang sendirian saudara ya. Tapi ajak semua nama-nama yang Roh Kudus singkapkan dalam hati dan pikiran saudara di sepanjang bulan ini. Bahkan pada waktu Pastor Dimas bicara pasti udah ada nama-namanya kan. Ayo jujur, udah ada kan. Jangan anggap remeh, tapi undang mereka untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus juga. Sama seperti apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. And everybody say, amin. Amin, saudara, pagi hari ini bukan kebiasaan di gereja kami, Pillars in Christ. Sebelum kita memberikan persembahan, kita selalu mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya motivasi pada waktu kita memberi itu bisa selaras dengan apa yang Tuhan mau, yaitu kerelaan dan ketulusan. Karena saya percaya pada waktu ada kerelaan dan ketulusan, itu akan menjadi penyembahan buat Tuhan. So pagi hari ini, mari sama-sama kita sambut. I think this is for the first time. Ya, kita sambut pertama kalinya. Kita kasih semangat ya saudara ya, buat Naomi Lasa Mahu. Come on! Cek. Selamat pagi PIC. Sebelumnya terima kasih Pastor Ray, Pastor Dimas, Pastor Cindy dan seluruh pastoral yang ada untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan offering message. Jujur satu hal yang saya suka dari gereja ini adalah sebelum kita memberikan persembahan, kita diajak untuk merenung sebentar, sejenak untuk tahu kenapa sih, apa sih alasan kita memberi. Dan boleh ditampilkan slide-nya. Oke, untuk offering message, aku teringat sama offering message yang diberikan oleh Kak Wilfred Hanafi. Oke, udah. Jadi itu tentang kalau misalnya kita adalah manusia ini adalah sebuah perusahaan. Hubungan apa sih yang seharusnya ada antara kita sama Tuhan? Bukan hubungan antara perusahaan dengan vendor atau bank yang minjemin uang dan kita harus membayar ketika itu jatuh tempo, kewajiban, hutang. Kita harus bayar utang itu, bukan itu. Tapi adalah hubungan antara perusahaan dan pemegang saham. Jadi itu adalah pemilik. Terus ada lagi offering message dari Kak Hendrik Lamongi. Dia menghitung berapa kali sih kata memberi itu muncul dalam Alkitab. Dibanding kata lainnya percaya 310 kali, berdoa 370 kali, kasih 735 kali, dan memberi 42 kali. Dan judul offering message saya pada pagi hari ini adalah Next, Life of Giving. Diambil dari Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi di awal penciptaan, Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya itu dengan cara dia berfirman. Dia berkata-kata dan semuanya jadi. Tapi saya menemukan di ayat ini baru Tuhan
melakukan cara yang berbeda. Dia menghembuskan nafas. Dia memberikan apa yang menjadi bagian dari dirinya, nafasnya, untuk manusia, untuk Adam yang saat itu diciptakan pertama. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau misalnya tanpa nafas yang diberikan Tuhan, apakah Adam? Dia cuman debu tanah yang dibentuk segambar serupa. Udah. Tapi saat diberikan nafas, dia menjadi makhluk yang hidup. Living creature. Next. Dan, terima kasih Mama Seni. Oke, jadi saat saya mencari lagi, apa sih kata Tuhan Allah di sini yang tertulis dalam bahasa aslinya? Di sini tertulis Elohim YHWH. Next lagi. Saya jadi teringat waktu saya kuliah dulu, pelajaran pendidikan agama Kristen, diajarin kalau YHWH ini nih adalah nama yang kudus, nama yang gak boleh disebut sembarangan, dan tidak boleh ada kata huruf vokal dimasukkan ke dalamnya. Jadi YHWH ya udah aslinya Yud He Vav He. Oke. Dan untuk membaca YHWH ini kan susah kan ya? Cara bacanya gimana? YHWH kan susah kan? Tapi ternyata ini juga pas aku dapet ini aku kaget. YHWH itu pelafalan ya paling mirip bisa ditemukan di mana? Next. Di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Bisa next lagi. Jadi setiap tarikan dan hembusan nafas kita, kita mengucapkan nama Tuhan. Dan kayak lagu yang tadi dinyanyikan, ya Tuhan ada di dalam kita, Tuhan ada bareng kita di setiap nafas kita. Dan pas saya tahu, saya dapat ini, saya kaget gitu, sedekat itu Tuhan sama kita, di dalam kita. Dan dia itu sumber kita. Apa yang kita bisa lakuin tanpa kita bernafas? Tahan nafasnya. Bisa ngapain? Gak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia sumber kita, dia pemilik kita, sebergantung itu kita sama dia, dan semembutuhkan itu kita sama dia. Kemudian saya mencari lagi, apa sih kata YHWH ini di dalam bahasa Ibrani? Next. Jadi Yud, He, Vav, He. Yud yang artinya arm atau hand. He, behold. Vav, nail. Dan He lagi, behold. Dan kalau digabungin, behold hand, behold nail. Lihat tangan, lihat paku. Dan ini mengingatkan saya kembali ke kisah waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Waktu itu Tuhan lagi ngajarin tentang batasan. Kamu boleh makan semua buah dari taman ini kecuali buah pohon pengetahuan. Tapi ujungnya manusia terpikat, tertipu oleh tipu daya iblis dan mengambil, memakan buah itu. Dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan kita tahu sama-sama kalau upah dosa adalah maut. Saya pernah ditanya sama seseorang kayak gini, kenapa sih kok Adam sama Hawa pakai ngambil buah itu segala, pakai makan buah itu segala? Kenapa sih kan jadinya kita ribet sekarang? Kan kita jadinya hidup susah. Kan ada kesulitan-kesulitan yang tadinya kita kayak damai-damai aja gitu di Eden gitu, waktu manusia pertama hidup. Tapi setelah itu kenapa jadi susah? Kita jadi nyari makan aja susah, dengan berpeluh dan lain sebagainya. Terus saya diam. Terus saya balik nanya, Seandainya kita yang waktu itu jadi Adam sama Hawa, apakah akan menjamin 100% kalau kita tidak akan memakan buah itu? Kalau kita tidak akan tergoda untuk mengambil dan memakan buah itu? Kita sama-sama diem, karena gak ada yang bisa memastikan apakah 100% bisa? Dan kalau misalnya balik lagi ke prinsip kita di kehidupan sehari-hari, siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Siapa yang berbuat, dia yang menanggung konsekuensinya. Dan di sini, kalau kita makan, waktu itu manusia makan buah itu, seharusnya maut yang jadi upah, maut yang jadi konsekuensinya. Tapi Tuhan do the extra miles, Tuhan menebus, Tuhan menggantikan kita, dan menyelamatkan manusia. Tangan manusia
yang mengambil dari pohon buah pengetahuan ini digantikan, ditebus oleh Tuhan dengan tangan Tuhan yang dipaku di kayu salib. Tuhan ngelakuin itu buat kita, padahal itu seharusnya adalah paku kita. Harusnya itu adalah salib kita. Tapi Tuhan gantiin itu buat kita. Behold the hand, behold the nail. Dan berbicara tentang tema kita di bulan ini, not your comfort zone. Kita punya teladan yang udah ngelakuin itu duluan. Kalau dibayangin, dia udah jadi raja alam semesta, dia nyiptain semuanya. Jadi udah enak gitu di surga. Tapi buat apa dia sampai mau turun? Turunnya bukan jadi Yesus yang udah gede lagi, yang udah berkuasa. Jeng-jeng, aku jadi raja. Enggak. Jadi bayi. Lahirnya di kandang embe, bau. Kayak dia rela merendahkan dirinya sampai menjalani kehidupan sebagai manusia dari bayi. Hidupnya juga gak enak-enak banget. Ditolak sering, difitnah, sampai akhirnya disiksa, dibunuh, dan mati di kayu salib. Next. Ya. Seharusnya itu adalah paku kita, seharusnya itu adalah salib kita. Tapi Tuhan gantiin itu. Tuhan mau bayar harga untuk menebus kita dengan ganti. Dia yang diganti di situ. Dia yang gantiin kita, dia sebagai ganti kita. Next. Then with hand we give and we take, we receive and we hand out, we bless and we curse, we serve and we say thanks after being served. God placed his hand badly to give, to bless and to serve. Let us make his hand receive out our blessing to him too with our offering, because we truly can bless God. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih buat nafas yang masih Tuhan berikan. Terima kasih Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menjadi Allah yang gak sekedar menciptakan dan meninggalkan kami, tapi Engkau mau turun dan menebus kami, menyelamatkan kami Tuhan. Kami gak bisa Tuhan membalas kasih-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau bawa persembahan kami, kami mau bawa offering kami Tuhan. Biarlah kiranya itu datang dari hati kami yang sangat bersyukur Tuhan kepada-Mu. Terimalah kiranya Tuhan apa yang kami bawa kepada-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati dan kita siapkan persembahan kita. Saudara dapat memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, atau pemberian lainnya melalui QR code yang tertera di layar depan saudara atau di layar saudara yang menonton secara online. Dan bagi saudara yang ingin memberikan secara cash, boleh mengangkat tangan saudara dan nanti usher akan mendatangi, bisa saudara isi dan nanti akan dikembalikan di meja resepsionis di pintu depan, pintu masuk gereja. Saya berikan waktu untuk kita bisa scan sejenak. Terima kasih dan Tuhan memberkati saudara. Selanjutnya mari kita saksikan PIC News. Happy Sunday PIC Family. Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara semua. Saya Jen Audrina and it's time for this week PIC News. Pertumbuhan saudara adalah prioritas. Itulah sebabnya kami ingin menemani perjalanan iman saudara melalui komunitas dan program yang ada di PIC. Jadi, jangan tunda lagi untuk bergabung dalam flow dan ministry department yang ada di PIC. Pengenalan akan Tuhan serta pertumbuhan iman tidak hanya terjadi pada momen ibadah saja. PIC mengajak saudara untuk aktif membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui aplikasi YouVersion.
di mana saudara dapat menjadikan PIC sebagai home church saudara untuk saling terkoneksi satu sama lain. Oh, what a joy to be proclaimed in Christ! Tanggal 30 Maret, PIC akan mengadakan baptisan air. Bagi saudara yang rindu untuk dibaptis, daftarkan diri Anda melalui link tree pada bio Instagram @pillarsinchrist. PIC memiliki ibadah tengah minggu yaitu EPIC, Experiencing Power in Christ. Dan bukan hanya sekedar nama saja, karena ada begitu banyak kesaksian dari orang-orang yang diberkati melalui doa, penyembahan, serta perenungan firman Tuhan. EPIC 6 Maret akan dilayani oleh Larry Cristoval. PIC Fam, kita telah sama-sama belajar mengenai kerendahan hati dan teladan Kristus sepanjang bulan Februari. Melanjutkan pembahasan tema besar United tahun ini, di bulan Maret, kita akan sama-sama belajar mengenai ketekunan dalam penderitaan dengan tema Not Your Comfort Zone. Let's brace ourselves! Next week, 10 March, Pastor Jesse Lantang is in the house to deliver God's heart for all of us. For all the youngsters di PIC, ZEAL Experience is coming with the team Ain't No Fun every Sunday at 1:30 p.m. Come and join every ZEAL service cause it's gonna be fun! Huh? Siang ini, our brother Larry Cristoval will open the service today. Mendidik dan membesarkan generasi adalah tanggung jawab kita bersama. So, kami rindu untuk melayani setiap anak untuk dapat mengenal dan mengalami Tuhan di usia sedini mungkin melalui Sparks. Ibadah Sparks akan diadakan setiap 2 minggu sekali jam 10 pagi. Berikut jadwalnya. 10 Maret akan dilayani oleh Kak Susan Song. 24 Maret akan dilayani oleh Kak Joel dan Kak Goan. Untuk info lebih lanjut, saudara bisa menghubungi Kakak Christine atau melalui Instagram @hellosparks. Fams, please stay connected, follow us on our social media, and visit our website on pillarsinchrist.org. That's all for today. Happy Sunday, and give it up for Pastor Ray Fernando. Okay. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Amin. Senang sekali saya ketemu lagi dengan saudara-saudara semua di bulan yang baru, di bulan Maret, ya. Dan saya secara khusus ingin menyambut ada papa dan mamanya dari Ika dan Aldi, tante. Selamat datang jauh-jauh dari Amerika. Saya dengar ada papanya Samsa juga, Om. Selamat datang. Dan papa mamanya Santa yang mana ya? Oh, selamat datang. Ya hari ini banyak orang-orang tua dari kita datang dan mari sambut mereka. Sekali lagi dong bilang welcome to PIC 23. Ya, mudah-mudahan om dan tante tidak kaget karena di sini banyak anak muda ya. Jadi agak-agak rame dan ribut-ribut sedikit. Oke? Dan jangan lupa tadi ya bahwa kita bulan ini akan merayakan Paskah. Dan seperti yang kita sama-sama sepakati di akhir tahun lalu bahwa mari rayakan Paskah bahkan lebih daripada Natal yang biasa kita rayakan dengan begitu meriah. Dan kita akan ada dua kali ibadah, katakan kiri kananmu dua kali ibadah.
baik di Jumat Agung dan juga di Paskah. Oke, nah, sudah siap dengar firman Tuhan? Ya. Pastor Dimas kasih tahu kalau udah jam 11.45 ya. Ya. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke tema yang baru di bulan Maret. Dan saya yakin kita semua gak suka. Gak suka dengar tema ini. Ya. Dan tahun lalu tema kita di Paskah, bulan-bulan Paskah judulnya The End of Me. Dan pada waktu minggu lalu diumumkan dan saudara-saudara juga dengar bahwa bulan ini kita punya tema Not Your Comfort Zone. Ya. Diambil dari Wahyu pasal 2 ayat 10 yang menjadi dasar daripada tema kita bulan ini. Firman Tuhan berkata seperti ini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Baru bagian pertama aja, kita kayaknya udah mulai, aduh kak, apa-apaan sih kak? Kok ngomong-ngomong penderitaan sih? Belum lagi, di kalimat selanjutnya, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ayat ini ditutup dengan kalimat, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oke, puji Tuhan yang bilang amin. Ya, karena di zaman sekarang banyak sekali gereja itu gak mau menyampaikan pesan-pesan tentang penderitaan. Ya. Seseorang pernah ngomong sama saya, waktu itu di Soul di Flow 002. Ada Eric, waktu itu Eric belum terima Tuhan Yesus. Di awal-awal dia, saya bilang, ada teman saya bilang, wah, orang Kristen itu adalah good marketing. Ya. Dan kenapa? Katakan, oh kalau ikut Yesus, pasti happy terus. Kalau kamu begini, kamu pasti akan menerima seperti ini. Selalu hal-hal yang baik saja yang disampaikan dengan tujuan untuk menarik mereka menjadi orang percaya. Tetapi saya bukan gak bilang itu kebenaran itu gak benar. Tapi gak sepenuhnya benar kalau gak diceritakan secara utuh. Gak diceritakan secara utuh. Karena kehidupan kekristenan itu gak selamanya akan kita nikmati di dunia ini. Ya, di dunia ini yang happy-happy aja. Yeah. Tapi berapa banyak kita tahu dan kita sudah semua alami. Karena saya yakin tidak satupun dari kita yang gak pernah lepas dari yang namanya tantangan kehidupan. Dari yang nama pencobaan-pencobaan. Dari namanya penderitaan. Hari ini saya merayakan 2 tahun. 2 tahun lalu saya hampir masuk ICU gara-gara COVID. Ya. Saturasi turun, 10 hari di HCU gitu kan. Dan pada waktu bisa napas lagi, wah. Saya benar-benar ngerasain bahwa 10 hari, 2 minggu di rumah sakit, itu bukan masa-masa yang mudah. Tapi di waktu yang sama di dalam penderitaan, saya ngerasa hidup saya di usia yang udah setengah abad lebih ini, paling dekat itu sama Tuhan di masa 2 minggu tersebut. Ya. Karena banyak sekali orang-orang memang pada waktu mereka menderita, mengalami tantangan, baru kayaknya lebih concern, lebih aware sama butuh Tuhan. Ya. Nah, pada waktu kita bicara soal not your comfort zone, pasti kita akan belajar dari teladan kita, Yesus Kristus. Dan selama bulan ini kita akan belajar tentang ketekunan di dalam penderitaan. Karena saya yakin kita semua gak pernah lewat, gak pernah semua kita yang lolos dari namanya penderitaan. Levelnya ada beda-beda. Menurut ukurannya manusia. Ya, menurut ukurannya dunia. Tetapi kita semua gak ada yang luput. Semua kita pernah melewati masa-masa penderitaan. Ya, dalam berbagai macam area kehidupan. Gak cuma bicara soal sakit. Ya, tapi mungkin sudah mengalami penderitaan di dalam hubungan saudara, di dalam finansial saudara, di dalam tantangan, di dalam kehidupan saudara sehari-hari, bagaimana mempertahankan nilai-nilai kehidupan kekristenan yang benar. Kita selalu di-challenge setiap hari dalam kehidupan kita. Ya. Saya ingat sebelum masa-masa COVID, Sisil ya, pernah mengalami salah satu sakit yang sangat jarang terdapat dan itu
sangat parah ya, dan hanya oleh mujizat aja yang dia tiap hari harus disuntik di rumah sakit. Dan dokter bilang kayak dia harus mengalami ini minimal 2-3 tahun, 20 bulan setiap hari harus disuntik. Tapi oleh mujizat Tuhan, kasih karunia Tuhan, sembuh total. Bahkan apa yang dialami Sisil jadi bahan riset oleh dokter paru-paru di Indonesia. Ya. Kita semua mengalami yang namanya penderitaan, kesengsaraan hidup. Karena seperti apa yang Naomi bilang tadi, wah gara-gara si Adam ya jatuh dalam dosa, kita semua agak ribet. Dan kita semua mengalami kesengsaraan hidup. Nah, kita akan belajar tentang ketekunan dalam penderitaan. Meskipun kayaknya saudara gak suka dengar hal ini, tapi hari ini kita akan belajar tentang apa sih yang Tuhan maksudkan dalam ketekunan dalam penderitaan. Kita akan belajar dari salah satu gereja, di 7 gereja yang disebutkan di dalam kitab Wahyu. Dan gereja ini adalah gereja di Smyrna. Ya, gereja di Smyrna, Church in Smyrna. Saya bacain lengkap buat saudara semua ya, dari ayat 8 sampai ayat ke-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11 ditutup, siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. So, PIC, gereja di Smyrna, ini memiliki sejarah yang kaya. Ya, dalam pertumbuhan gereja di Perjanjian Baru. Pada awal kekristenan, Smyrna adalah satu gereja yang cukup berkembang dengan pesat. Tetapi, dicatat di sini bahwa gereja Smyrna juga mengalami yang namanya penganiayaan. Bahkan boleh dikatakan mereka mengalami penganiayaan yang paling dahsyat dibandingkan gereja-gereja yang lain di zaman gereja-gereja mula-mula di Perjanjian Baru. Makanya gereja Smyrna ini, kalau kita lihat 7 gereja di kitab Wahyu, hanya ada 2 gereja yang tidak mengalami teguran, dan salah satunya adalah Smyrna. Bahkan Smyrna ini mengalami pujian ya, karena apa? Karena ketekunan mereka di dalam penderitaan, kesetiaan mereka kepada iman mereka, meskipun mereka sedang mengalami namanya kesengsaraan atau penderitaan. Makanya Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan Smyrna, jemaat di Smyrna ini mengalami tekanan yang luar biasa, bukan hanya soal penyiksaan atau kesengsaraan secara jasmani, tapi di semua sektor area. Nilai-nilai mereka itu ditantang, bahkan boleh dikatakan, tadi dikatakan, aku tahu engkau miskin. Sementara Smyrna adalah sebuah kota yang sangat kaya, kota pelabuhan yang sangat strategis, di mana semua kebanyakan orang itu hidup makmur, tetapi orang-orang Kristen di sana itu ditekan habis-habisan, sehingga mereka bukan saja tersudut, mereka bukan hanya teraniaya secara fisik, tapi mereka juga teraniaya dalam segala macam area kehidupan mereka. Ya, istilahnya mau dagang aja susah. Ya, kalau ditanya orang apa? Orang Kristen. Udah deh, izinnya dipersulit, ya. Orang apa? Orang Kristen. Bikin tanda kartu penduduk Smyrna dipersulit. Kayak gitu deh. Jadi ditekan dari segala macam tekanan kehidupan. Tetapi meskipun mereka ditekan habis-habisan, gereja di Smyrna ini terus bertahan, bahkan berkembang. Gereja ini menjadi salah satu dari beberapa gereja di Asia Kecil yang terus bertahan. Bahkan setelah peristiwa-peristiwa sulit yang mereka alami, Smyrna kemudian menjadi pusat penting kekristenan di wilayah pada waktu itu. Luar biasa, ya. Luar biasa. Hari ini dengan cepat saya ingin saudara mulai memperhatikan ada 2
dua hal yang kita lihat dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 10. Bagaimana kita harus sebagai orang percaya bertekun di dalam penderitaan kita. Yang pertama, Wahyu 2 ayat 10 bagian A dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Katakan kiri kananmu, jangan takut. Ya, jangan takut. Ya, kenapa jangan takut? Karena kalau kita lihat ya di kalimat-kalimat sebelumnya, dari sini kita tahu bahwa segala hal yang baik itu datangnya dari Tuhan. Ya, tidak satu kali pun Tuhan merancangkan keburukan bagi kita. Tapi ada satu oknum itu yang benar-benar nggak suka pada waktu Tuhan memberkati kita. Tuhan melindungi kita, Tuhan memberikan janji-Nya bagi kita. Dan oknum ini benar-benar kadang-kadang dia bersembunyi di balik oknum-oknum manusia yang lain, ya. Sehingga kita kalau ngelihat orang, "Aduh, tuh orang ya kayak setan ya." Ya, bukan orang itu setan, tapi ada oknum di balik belakangnya yang benar mempengaruhi dia secara spiritual. Ya. Sama yang dialami oleh jemaat di Smyrna ini. Ya. Wah, benar-benar kan tadi di ayat katakan kamu itu difitnah. Bahkan dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang menganggap mereka adalah umat pilihan Allah. Tapi mereka difitnah, bahkan disiksa oleh orang-orang Yahudi sendiri. Belum lagi pemaksaan, suruh nyembah Kaisar dan menganggap Kaisar sebagai Tuhan dan lain-lain sebagainya. Dan kalau kita tahu bahwa di dunia ini, di alam spiritual ini selalu ada pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Ya. Iblis, ya, tugasnya memang untuk membunuh dan membinasakan. Tapi kenapa firman Tuhan katakan jangan takut? Karena ada sebuah janji Tuhan yang luar biasa disampaikan buat kita semua orang-orang percaya. Meskipun di dunia ini tidak satu pun dari kita mengalami yang namanya luput dari namanya kesengsaraan dan penderitaan. Tapi ketahuilah kenapa Yohanes menulis jangan takut. Karena firman Tuhan juga kita yang terkenal ya di 1 Korintus 10 ayat 13 katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Sebab Allah setia, katakan Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amen. Kadang-kadang Tuhan memang mengizinkan pencobaan dan penderitaan datang menghampiri kita. Tapi pasti ada satu purpose pada waktu penderitaan itu Tuhan izinkan kepada kita orang percaya. Karena kepada orang-orang yang tidak percaya, kepada orang-orang yang menentang Tuhan, kesengsaraan itu mendatangkan murka Tuhan bagi hidup mereka. Tapi bagi orang percaya, kesengsaraan atau penderitaan itu adalah bagian membuat kita dimurnikan. Membuat kita dimurnikan. Makanya ini perlu untuk kita sama-sama belajar. Di tema tahunan ini kita united. Bukan cuma sekedar kita sama-sama akrab. Saking akrabnya jadi ikrip. Ya. Ya. Anak jaksel bilang ikrips. Udah pakai S lagi ya. Udah saking akrab. Tapi kita perlu akrab. Ya. Sama atau kita perlu sejalan dengan apa yang juga dialami oleh Yesus. Ya. Dan benar-benar pada waktu kesengsaraan itu datang dalam kehidupan kita, janji Tuhan itu gak pernah dikatakan, ya tidak akan pernah membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini harus jadi mindset kita. Kita harus sepakat, united dalam cara berpikir kita sebagai orang percaya. Sebagai anak Tuhan. Dan berapa banyak saudara tahu bahwa Alkitab katakan dunia ini semakin hari akan semakin jahat. Dan banyak kita di generasi-generasi kita yang ke depan ini, kalian akan mengalami tantangan yang justru jauh lebih besar daripada apa yang dialami di masa-masa lalu. Mungkin bukan dalam hal yang fisik atau jasmani. Tapi berapa banyak saudara bisa yakin dan percaya bahwa kadang-kadang yang tidak fisik atau jasmani itu jauh lebih parah. Jauh lebih parah. Dan kita akan mengalami hal-hal seperti ini. Tapi janji Tuhan dikatakan, itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Yang percaya katakan amin. Ya. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, iblis si pencuri itu dalam Yohanes 10 ayat 10 katakan dia hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Beberapa kali saya katakan bahwa iblis sebenarnya udah enggak ada kekuatannya lagi. 2000 tahun yang lalu dia sudah dikalahkan pada waktu Yesus mati di kayu salib. Iblis sudah enggak punya kekuatan apa-apa untuk menghancurkan kita, tapi sekarang dia mulai menyerang apa? Pikiran kita. Dia mulai menghasut kita. Dia mulai mencoba menghancurkan. Kalau anak-anak sekarang bilang kena mental. Ya, kena mental gitu kan. Sehingga apa? Kita ngerasa galau. Dari galau ngerasa enggak diterima. Dari enggak diterima ngerasa dibuang. Pas ngerasa dibuang, ngerasa enggak berarti. Akhirnya gantung diri. Gitu kan. Kenapa? Karena yang dikejar, yang bunuh bukan Kaisar Romawi lagi kayak zaman dulu. Wah, Kristen apa enggak? Sekarang iblis kan mulai menyerang cara berpikir kita. Nilai-nilai hidup kita akan ditantang. Ya. Makanya saya yakin kalau pencobaan-pencobaan zaman sekarang, kalau saudara mengalami pencobaan fisik, ya, hak asasi manusia akan langsung bersuara. Ya. Kalau kita alami cobaan fisik itu kan, aduh, saya yakin sebagian mungkin bisa bertahan, sebagian dibeset aja udah nangis-nangis. Ya. Tapi kalau mentalnya kena, kelihatannya mungkin kita baik-baik saja. Kelihatannya mungkin baik-baik saja. Tapi kita gak tahu, iblis mulai merusak bagian dalam kita. Ya. Dia mulai mencuri sejahtera kita. Dia mulai mencuri iman kita. Dan akhirnya dia berhasil membunuh dan membinasakan. Dia gak punya kekuatan apa-apa lagi. Dia cuma punya mulut atau cara untuk memfitnah kita. Sementara Tuhan, firman Tuhan katakan, dia datang untuk kita memiliki hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Kenapa saya katakan bahwa pencobaan atau kesengsaraan yang kita alami itu dengan maksud pemurnian? Karena dalam perjanjian baru itu ada dua macam pengertian soal dicobai, ya, dicobai. Yang dimaksud di sini untuk orang-orang percaya dipakai kata dokimos atau dokimazo. Artinya diuji dengan maksud untuk pemurnian. Sementara kalau untuk orang-orang yang tidak percaya itu dipakai kata perisamo, pokoknya kayak gitu lah saudara ya. Perasmos gitu kan. Untuk diuji dengan tujuan untuk dihancurkan. Untuk dihancurkan. Tetapi kita sebagai orang percaya dengan firman Tuhan yang kita terima, mindset kita harus diubahkan pada saat kita mengalami yang namanya penderitaan atau kesengsaraan atau pada waktu kita mengalami ujian. Ada seorang berkata cara hidup kita hidup kita hanya akan berubah pada waktu cara berpikir kita berubah. Makanya pada waktu BPN ya yang ikut dengan Kari selalu saya katakan gini, jangan pernah menghindar dari namanya konflik. Jangan pernah menghindar daripada tantangan. Jangan lari dari tantangan. Ya. Meskipun drama minggu lalu berhasil ya membuat Pastor Dimas agak gelisah ya, kita prank pastor kita yang ulang tahun kemarin. Kita bikin wah persoalan rumah tangga dan dia benar-benar wah galau banget gitu kan. Tetapi sampai di mana tadi saya? Saya bilang jangan pernah menghindari yang namanya tantangan. Karena justru kalau kita punya mindset bahwa ada tantangan, itu justru akan memurnikan kita. Saya selalu katakan kepada mereka yang BPN, jangan hindari tantangan karena Tuhan akan membuat kalian jadi lebih solid. Waktu kalian bisa keluar dari tantangan bersama-sama dan keluar sebagai pemenang. Bukan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, bukan punya mental menang dan mental kalah. Tapi punya mental bahwa ayo bersama-sama kita lihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita dimurnikan, dibuat Tuhan menjadi segambar dan serupa dengan dia. Saya tulis ini, orang percaya mengalami pencobaan untuk menunjukkan iman yang benar dan bertumbuh kuat. Salah satu tokoh di gereja Smyrna yang paling terkenal namanya Polikarpus. Ya,
semua punya penderitaan sendiri-sendiri, tapi Polikarpus, dia benar-benar seorang yang dianggap luar biasa karena dia sampai dibunuh, dibakar, ya, dan dibakar gak mati, akhirnya benar-benar dipastikan sama saudara Romawi itu mati, ya. Saya gak tahu caranya gimana, pokoknya dipastikan karena waktu dibakar dia sempat gak mati. Makanya dia diangkat oleh orang-orang di zaman dulu jadi dari saint, ya. Dia katakan ini, he who grants me to endure the fire will enable me also to remain on the pyre and move. Benar-benar, Polikarpus ini adalah salah satu contoh, salah satu tokoh di Smyrna yang benar-benar bisa mempertahankan kesetiaan dan imannya kepada Tuhan. PIC. Makanya hari ini, kalau kita punya mindset bahwa kesengsaraan, penderitaan Tuhan izinkan untuk memurnikan kita, kita sepakat hari ini untuk berkata, aku tidak takut terhadap apapun yang terjadi di depanku. Ya. Saya nggak tahu dunia ini, kita semua nggak ada yang tahu dunia ini akan jadi seperti apa. Ya. Kemarin lihat YouTube ya, lagi lihat YouTube, tiba-tiba ada ramalan dong, The Simpsons bilang katanya 2024 bakalan ada perang. Karena semua percaya, The Simpsons bilang waktu itu presidennya Donald Trump, jadi Donald Trump. Dan semua orang sekarang percaya kartun The Simpsons. Gitu kan. Udah seperti nabi di zaman-zaman anak-anak Gen Z sekarang ini. Ya. Dan waktu kita dengar itu, kita kena mental. Mungkin zaman-zaman generasi X, Y, apa-apaan sih kartun doang. Tapi coba anak-anak yang lahir udah pegang gadget. Anak-anak yang lahir udah pegang games. Anak-anak yang lahir udah di digital. Yang kata Larry itu mereka adalah penduduk asli dunia digital. Yang lahir tahun 1996 ke atas. Yang lahir udah pegang HP. Yang orang tuanya kalau aduh ribet banget ini nih, main nih iPhone. Lihat games. Mereka itu bisa melihat bahwa apa yang di dunia digital itu ada sesuatu yang nyata. Makanya kalau kita yang om-om, tante-tante, torang-torang, kita-kita semua yang lahir tahun 70-an, 60-an, ya, 80-an ke bawah bahan. Kita bilang, apa-apaan sih anak-anak sekarang gitu aja galau. Kita harus tahu, generasi ini dibentuk dengan hal itu. Makanya pada waktu kartun yang kita lihat, apa-apaan sih ramalan The Simpsons, buat anak-anak generasi Z dan generasi A, itu real. Ya, itu kena mental mereka. Itu kena mental mereka. Ya. Bahkan pelecehan, kalau kita belajar di digital gitu ya, gak hanya terjadi secara nyata di dunia umum. Pada waktu lagi main game, anak-anak ke depan itu mengalami yang namanya persecution, yang udah bukan jasmani lagi, tapi langsung. Karena iblis makin hari juga makin pinter. Ya. Dia lebih senior bahkan daripada kita hidup di dunia ini. Dia makin pintar. Tapi karena kita punya janji Tuhan yang ya dan amin, dan kita tahu punya mindset bahwa oh Tuhan, kalau Engkau mengizinkan kami mengalami kesengsaraan dan penderitaan, ini adalah bagian dari hidup kami untuk dimurnikan, dibentuk segambar dan serupa dengan Kristus. Kalau kita punya mindset yang sama, mau generasi apapun, mau ZA sampai nanti B dan C lagi gitu ya, kita semua bisa berkata, aku tidak takut terhadap apapun juga yang ada di depanku. Karena aku tahu Tuhan beserta dengan kehidupanku. Amin. Kalimat kedua yang ingin saya tekankan dalam firman Tuhan hari ini. Dalam Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Saudara harus hati-hati ya. Bicara soal mahkota kehidupan bukan sesuatu yang kita terima karena perbuatan-perbuatan kita. Ya. Ada banyak gereja salah kaprah menceritakan mahkota kehidupan. Menceritakan ada berbagai macam jenis mahkota. Kalau kamu begini-begini, enggak. Yang bicara soal mahkota kehidupan adalah bagaimana kita bisa setia sampai mati mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Makanya ada banyak sekali zaman-zaman sekarang, gereja itu dianggap hanya menjual kemakmuran, hanya menjual kenikmatan. Sehingga banyak orang pengen jadi Kristen karena berpikir apa yang akan didapat. Pengen jadi bagian pelayan Tuhan di gereja karena berpikir kalau makin sering terlibat pelayanan, makin diberkati dan lain sebagainya. Ya.
Saya enggak menolak kalimat seperti ini. Mungkin engkau miskin sekarang. Tapi kalau engkau ikut Yesus, engkau tidak akan miskin lagi. Ya. Saya enggak menolak kalimat tersebut. Tetapi kita harus tahu bahwa untuk bisa bertahan, untuk bisa diberkati dan lain-lain yang kita terima daripada Tuhan, kita perlu melihat yang namanya proses. Setiap kita pasti mengalami yang namanya proses. Amin. Karena penderitaan itu pasti terjadi atas kita semua. Pasti semua kita akan alami penderitaan. Tapi Tuhan menuntut, Tuhan meminta kita untuk kita bisa setia di dalam iman kita. Ya. Ada banyak gereja sekarang nolak banget nyanyi lagu saya mau iring Yesus, ya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ya. Terus berhentinya cuma sampai situ doang. Ah, saya enggak mau nyanyi bagian keduanya. Kenapa? Aduh, enggak mau deh. Ada yang tahu enggak lanjutannya? Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ya. Banyak pendeta dengan gampangnya bilang, aduh yang bikin lagu itu kurang beriman. Saya mau katakan, bukan soal kita mengalami penderitaan atau tidak. Karena penderitaan itu sudah pasti akan kita alami. Semua orang alami. Setiap kita alami namanya kesengsaraan. Ya. Karena 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang, berarti setiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan itu harus bisa menguasai dirinya dalam segala hal. Ya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya. Kesetiaan kita itu bisa kita bangun dengan bagaimana kita membangun hidup kita untuk bisa menguasai diri kita di dalam segala hal. Ya. Saudara tahulah, saya gembala yang paling gak suka ngelarang-ngelarang. Kalau ditanya om tante yang jadi tamu kita hari ini ya, tanya apa sih peraturannya di PIC? Atau mau melayani di PIC peraturannya apa ya? Om boleh cari di semua catatan kami, tidak ada peraturan apapun untuk melayani atau jadi jemaat di PIC. Enggak ada. Tapi kita percaya kalau kita benar-benar fokus kepada firman Tuhan, ya, fokus kepada firman Tuhan, hidup kita akan diubahkan dari dalam keluar. Makanya kita harus mengerti firman Tuhan, punya mindset yang sama kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita benar-benar harus punya pengertian yang sama, sepakat, katakan sama-sama saya sepakat. Ya. Untuk kita benar-benar belajar sebagai generasi di zaman ini, yang hidup di zaman now sekarang ini, cara kita untuk bisa setia sampai mati. Ya. Bukan bawa pedang, bukan wah dia gak sesuai dengan firman Tuhan, gak sesuai dengan nilai-nilai Kristen, oke kita demo. Saudara, itu namanya bukan mempertahankan iman, itu namanya teroris. Yeah. Ya, kalau kita demo, waduh, bayangin aja, ya, bayangin aja kalau misalnya, tetangga kita di depan itu bukan Bank Mandiri. Tiba-tiba Bank Mandiri selesai masa sewanya, tiba-tiba jadi tempat karaoke plus-plus di depan kita. Saudara sebagai orang kita, waduh ini gereja nih, depan kita, oke kita protes ke Wisma Stako. Enggak didengar juga sama Wisma Stako, misalnya oke kita bawa dinamit, kita ledakan di dalam. Itu bukan mempertahankan iman Kristen, itu namanya teroris. Tapi untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan, kita harus belajar untuk bisa menguasai diri kita di dalam segala hal. Dan buat anak-anak zaman now, ini bukan hal yang mudah. Bahkan di zaman-zaman dulu, penguasaan diri, ya, penguasaan diri itu bahkan ditaruh di paling akhir. Kenapa? Paling susah, penguasaan diri. Ya. Makanya PIC, mari belajar untuk setia sampai mati. Di dalam mempertahankan nilai-nilai dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma buat kita. Dengan cara apa? Belajar untuk menguasai diri kita.
Kenapa penderitaan itu pasti kita alami? Ini udah berapa kali kali ulangi, ya. Bahkan saya kali katakan penderitaan bukanlah akhir kehidupan orang Kristen. Saudara mungkin gak suka dengan kalimat ini, melainkan bagian erat kehidupan kekristenan. Ya, penderitaan bukanlah akhir kehidupan orang Kristen, melainkan bagian erat kehidupan kekristenan. Dari zaman pertama kali kekristenan udah diserang. Dari zaman pertama kali orang Kristen muncul, ya, kita itu udah ditekan. Kita itu udah dianiaya dalam berbagai macam bentuk. Dan inilah bagian erat kehidupan kekristenan. Karena kita tahu penderitaan kita bukanlah akhir dari kehidupan kita. Tapi kita akan menerima mahkota yang kekal, di mana kehidupan yang sebenarnya itu akan kita alami bersama dengan Bapa di sorga. Ya, Yohanes 17 ayat 14 katakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. So memang udah ditakdirkan kita ini bakal gak disukai sama dunia, saudara. Apa yang kita pegang, nilai-nilai yang kita pegang, itu bakalan ditentang oleh dunia. Hal-hal yang populer itu akan menyerang kita. Karena kita memegang hal-hal yang tidak populer. Dari zamannya orang Kristen tumbuh, kita udah mengalami yang namanya penganiayaan, ditindas. Kok cuma dilarang beribadah mah itu kecil. Ya. Itu tekanan-tekanan. Kok dilarang seperti ini, Natalan gak boleh pakai atribut Natal lah, itu mah kecil doang. Kayak gitu aja kita udah pusing. Ya. Memperjuangkan hak-hak kita sebagai orang percaya. Tapi tahuilah, karena kehidupan kita memang erat dengan kehidupan yang namanya penderitaan sebagai orang percaya. Dan kita tahu bahwa kita akan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Kita bertahan, ya, kita bertahan bukan karena untuk keuntungan diri kita sendiri. Tapi kita bertahan karena Tuhan suruh kita untuk mempertahankan kesetiaan kita dan iman kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya. Kenapa? Bicara soal bagian erat kehidupan kekristenan adalah bicara soal bagaimana kita bisa bersekutu dalam penderitaannya seperti Yesus Kristus. Filipi 3 ayat 10 katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Mungkin saudara-saudara berpikir, aduh kak, kalau gitu gak usah jadi orang Kristen yang gak enak. Ya. Tapi kalau fokus kita bukan kepada apa yang kita dapat di dunia ini, tapi fokus kita kepada apa yang akan kita alami di depan nanti. Dan saudara juga jangan takut, karena penyertaan Tuhan itu ya dan amin buat kita. Ingat, pencobaan tadi gak akan melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan ada, setia Tuhan itu bersama dengan kita. Ya, Dia perisai hidup kita, kita sering nyanyi kayak gitu. Dia kota benteng kita, gunung batu keselamatan kita. Ya. 1000 boleh rebah, 10.000 boleh rebah di kiri kanan kita. Tapi kita akan tetap berdiri. Kita akan tetap selamat. Itu janji Tuhan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak percaya kepada Dia. Makanya kita gak boleh takut. Kita gak boleh menghindar daripada kesengsaraan dan penderitaan. Ditindas, ya, difitnah. Sebagai orang yang minoritas. Gak boleh takut. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Karena yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Jadi gak ada cara yang lain untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus adalah bersatu di dalam penderitaannya. Ya. Smyrna dalam sejarahnya akhirnya berubah namanya menjadi Izmir. Ya. Salah satu kota yang paling santai di Turki, dan kota yang di mana gereja Smyrna itu bertumbuh pesat di dalam penderitaan. Dan pada waktu diambil alih oleh Ottoman, ya. Kemudian sekarang mayoritas adalah saudara-saudara tiri kita, saudara-saudara sepupu kita di sana. Tapi yang menyedihkan sekarang, nama Smyrna itu sebenarnya diambil dari kata mir atau mur, ya. Salah satu persembahan yang diberikan
orang Majus kepada Yesus, ya. Dan mur itu kita tahu itu yang membalsam, membalut jasadnya Yesus, ya. Makanya dia bersatu di dalam secara ini ya, kalau cocokologi ya, dia bersatu di dalam penderitaan. Jadi itu mur itu sebenarnya dia bersatu, dia bertugas untuk apa ya, membalsam ya, salah satu ingredients untuk membalsam pada tubuh Yesus pada waktu itu. Tapi kita nggak tahu berkembangnya jemaat di Smyrna seperti apa, melewati sejarah, banyak sejarah, dan akhirnya menjadi Izmir. Dan Izmir adalah kota yang paling santai di Turki, dan dinobatkan sebagai kota yang paling sekuler di Turki. Ya, meskipun mayoritas di sana adalah saudara-saudara kita di Muslim, tapi Izmir itu ditetapkan sebagai kota yang paling sekuler di Turki. Saudara bisa bayangin, pada waktu kita tidak bisa setia, ya, dunia akan merubah kita dari luar ke dalam. Dari orang-orang yang punya value yang luar biasa, mempertahankan iman kepada Tuhan, jadi orang-orang yang akhirnya kompromi, dan pada akhirnya menyerah dengan imannya, bahkan boleh dikatakan menjadi sangat duniawi. Ini yang harus kita hindari. Ini yang harus kita hindari. Tapi kita bersyukur karena di Wahyu 2 ayat 8 itu diawali dengan kata, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Artinya apa, PIC? Bahwa yang berfirman ini, yang berkata jangan takut terhadap penderitaan, yang berkata kepada kita, hendaklah kamu setia, itu adalah Dia yang awal dan yang akhir yang memegang kehidupan kita. Amin. Saya panggil intimate linon boleh maju ke depan. Yohanes 10 ayat 28 berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa yang ngomong ini? Tuhan yang awal dan yang akhir. Dia berjanji akan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan yang luar biasanya dikatakan, mereka pasti, katakan pasti. Kayaknya kurang yakin ya, gak semuanya yakin ya. Katakan pasti. Pasti. Nah gitu dong. Kayaknya, kan saya udah bilang, firman Tuhan hari ini gak enak didengar, saudara. Tapi pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan ini yang luar biasa. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. So PIC, saya tahu gak enak didengar hari ini. Tapi kita semua pasti akan mengalami namanya kesengsaraan. Kita semua akan mengalami namanya tekanan dalam kehidupan kita. Yeah. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa kita jadi generasi bukan generasi yang cuma dibuai oleh janji-janji berkat saja. Tapi hari ini kita mau melihat apa yang dikerjakan Tuhan di kayu salib. Dia sendiri sudah memberikan teladan yang luar biasa buat saya dan saudara. Bagaimana bertekun di dalam penderitaan. Bahkan tahu gak saudara, pada waktu kita PIC forward dengan Romo Daniel, ya, ada satu hal yang menarik yang dia sampaikan. Tuhan Yesus, bahkan pada waktu dia di kayu salib, ya, pada waktu dia di kayu salib, pada waktu dia berkatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Bapa-baku, Bapa-ku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian banyak orang tanya, wah, Yesus ini ya, apa, Bapa sempat meninggalkan dia ya? Atau sempat terpisah ya? Enggak gitu ceritanya. Enggak pernah terjadi, enggak pernah dalam satu detik pun Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu terpisah. Ya. Kenapa Yesus sampai ngomong itu? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bahkan dalam penderitaannya, dia tetap setia dengan tujuan Tuhan. Tujuan Bapa mengirimkan dia ke dalam dunia adalah untuk apa? Menyelamatkan umat manusia. Dan tahukah saudara, yang disebutkan oleh Yesus di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ada sebuah kutipan
dari kitab Mazmur. Yang pada waktu dia ngomong itu, Yesus lagi berdoa biar orang-orang Yahudi yang menyalibkan dia, yang sangat menghormati perjanjian lama, itu bisa melihat kembali bahwa apa yang terjadi sekarang itu sudah dibuatkan oleh nabi-nabi mereka yang mereka percaya sebelumnya. Pada waktu dia katakan kayak gitu, dia mengutip satu kata-kata dari Mazmur 42 atau 22. Ya. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebuah gambaran tentang apa yang akan dialami oleh Yesus sang Mesias itu. PIC hari ini sebagai gereja kita bersatu, bersepakat bersama-sama. Kita menjadi generasi yang akan membawa dampak bagi dunia ini. Ya. Tahukah yang membawa dampak bagi dunia ini seperti apa? Adalah bagaimana mereka bisa melihat iman, mereka bisa melihat Yesus di dalam kita. Segambar dan serupa dengan karakter Kristus hanya bisa terjadi pada waktu kita bersama-sama melewati kesetiaan dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Tapi jangan takut, sekali lagi katakan kiri kananmu, jangan takut. Jangan takut. Tuhan akan meluputkan engkau. Amin. Tuhan akan meluputkan engkau. Janji dia ya dan amin. Ingat-ingat aja hari ini, tanggal 3 Maret 2024. Ya. Mungkin saudara mengalami kesusahan saat ini, kesengsaraan. Atau saudara sedang mengalami namanya intimidasi daripada kuasa iblis. Tapi hari ini kalau kita sepakat bahwa, Tuhan, aku gak bersyukur buat penderitaan-penderitaan yang ada di dunia ini. Tapi kalau aku mengalami penderitaan, aku bersyukur karena engkau sedang membentuk aku menjadi segambar dan serupa dengan engkau. Engkau sedang membentuk aku. Ya. Engkau sedang memurnikan aku. Engkau sedang memurnikan iman dalam kehidupanku. Hari ini ayo PIC punya mindset yang sama. Jangan takut untuk dengar khotbah-khotbah selama bulan Maret ini. Ya. It's not your comfort zone. Karena ada orang berkata comfort zone adalah zona yang paling berbahaya. Ya. Zona yang paling berbahaya. Tapi justru pada waktu kita gak ada di area yang comfort. Ya. Seperti tadi saya katakan, waduh, pada waktu kena COVID, 2 minggu di rumah sakit, masuk HCU lagi ya. Infusnya udah gak dari tangan, tapi dari leher gitu kan. Ada kesempatan, ada kemungkinan gak ketemu dengan Cindy lagi. Ya, karena saya udah tanda tangan berkas-berkas untuk kalau misalnya ada apa-apa dimakamkan secara COVID, ya pasti udah gak ketemu siapa-siapa, gak ketemu saudara juga. Ya, stres nggak? Stres. Tapi pada waktu itu puji Tuhan, ya lebih yang kena mental kasih dia karena di rumah. Tapi nggak tahu kenapa kayak firman Tuhan, damai sejahtera dan keyakinan itu datang sama saya waktu di rumah sakit, ya benar-benar nih saudara, gak ada ketakutan sama sekali. Lebih takut pada waktu lagi di rumah, pada waktu awal-awal kena COVID pada waktu itu. Tapi waktu di rumah sakit benar-benar kayak damai sejahtera Tuhan, kekuatan dari Tuhan itu yang membuat saya bisa bersyukur setiap hari. Saya bisa ngalamin Tuhan itu dekat banget dengan saya. Dan sebagai manusia, seringkali ya, pada waktu kita sedang alami penderitaan, wah dekat banget sama Tuhan. Pas udah mulai nyaman, udah mulai gak sedekat itu, gak sebutuh itu sama Tuhan. Apakah itu saya alami? Iya, saya alami. Kayaknya seharian di rumah sakit, dari pagi sampai malam, pengen denger khotbah, wah lagu dari intimidasi berulang-ulang didengar, wah saya penyembahan, ya nyanyi lagu Tuhan ada baru di setiap pikiranku, baru dikitnya udah keluar air mata gitu kan, sekarang udah nyanyi sampai hingar-bingar, yeah. Manusiawi nggak? Ya manusiawi kayak gitu, tapi bisakah kita sebagai generasi yang hidup di zaman sekarang
bisa membangun iman kita, ketekunan di dalam penderitaan, pikul salib. Sekali lagi, bukan cuma bicara soal menderita secara jasmani saja, tapi bagaimana engkau bisa mempertahankan prinsipmu, nilai-nilaimu sebagai orang percaya di tengah dunia yang semakin bobrok. Bagaimana engkau bisa setiap hari memikul salib, membangun sebuah konsistensi, baca Alkitab, berdoa, dan menyerahkan hidupmu setiap hari ke dalam tangan Tuhan. Itu aja. Bisa gak kita lakukan seperti itu? Ya, ketekunan dalam penderitaan. Karena aduh, gak enak saudara. Untuk membangun sebuah konsistensi itu butuh perjuangan, butuh usaha. Tapi mari sama-sama kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Lewat apa? Ketekunan kita. Mari mulai menghilangkan apa yang membuat nyaman diri kita. Tapi mulai membiarkan Roh Kudus boleh mengurapi kita dan merubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. So, mari semua bangkit berdiri. Kita nyanyi bagian referen dari lagu Make Me Like Jesus. Saya ingin saudara bisa mulai nyanyi sama-sama pelan-pelan, tapi saya pengen dengar suara saudara. Dan ini jadi bagian doa kita, minta Roh Kudus ubah dan bentuk kita menjadi gambaran yang serupa dengan Kristus. Holy Spirit, pujian baru buat saudara, tapi ini jadi bagian doa kita ya. Lagu ini, ayo nyanyi sama-sama. Katakan, Holy Spirit, make me more like Jesus. Holy Spirit, sanctify me, resurrect me. Bukan kita lagi, bukan usaha-usaha kita lagi, tapi kita butuh kekuatan Tuhan. Ada berjalan setiap hari. Amen. Holy Spirit, make me more like Jesus. Every day a little more like Jesus. Crucify my flesh with yours, and my life might be secure. Everything I do, that's so I can honor you. Resurrect me, sanctify, make me into your image. Everything I do, just so I
can honor you. Resurrect me, sanctify, make me into your image. Saudara sedang mengalami kesengsaraan dalam kehidupanmu. Saudara sedang deal bukan cuma soal jasmanimu, tapi mungkin soal psikismu. Apa yang menyerang pikiran-pikiranmu saat-saat ini. Menantang imanmu kepada Tuhan. Hari ini berapa banyak saudara sedang mengalami tantangan dalam kehidupanmu. Dengan kejujuran di hadapan Tuhan hari ini. Maukah engkau berkata, Roh Kudus. Roh Kudus. Bantu aku menjadi seperti engkau, Yesus. Kuduskan aku, sucikan aku. Bentuk aku, proses aku. Murnikan aku. Karena aku tahu bahwa penderitaan ini bukanlah akhir kehidupanku. Aku percaya ada Tuhan yang berjanji, yang awal dan yang akhir yang memegang kehidupanku. Itulah yang akan menuntun hidupku. Memberikan jalan keluar atas setiap tantangan yang aku alami. Dan aku bisa keluar sebagai pemenang. Hari ini, kalau engkau mau percaya dan memberikan hidupmu dituntun oleh Roh Kudus dan dibentuk oleh Roh Kudus. Sekali enggak ada satupun dari kita yang luput dari namanya kesengsaraan dan penderitaan. Tapi maukah dari sekarang, engkau menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan yang berfirman, yang berkata bahwa tidak sekalipun mereka akan binasa, dan tidak seorang pun, tidak apapun yang mampu merebut mereka dari tanganku. Hari engkau yang mau percaya bahwa tangan Tuhan akan memegang engkau seumur hidupmu. Bahkan di dalam kekekalan, Tuhan akan bersama dengan engkau. Maka engkau percaya hari ini mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, bentuk aku. Rubah cara berpikirku melihat keadaanku. Dan bila Tuhan boleh terus memurnikan aku. Mari engkau boleh mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kau lihat setiap tangan-tangan yang diangkat, Tuhan.
Kami percaya hari ini bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami bukan manusia super yang terlepas dari setiap tantangan dan cobaan. Kami manusia yang terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan, hari ini kami mengangkat tangan kami, kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pegang hidup kami Tuhan. Kami tahu dunia ini tidak akan semakin baik. Kami tahu tantangan akan kami alami, bahkan semakin berat, menantang iman kami. Tapi hari ini saat kami mengangkat tangan kami, kami berkata, Tuhan, ajar kami untuk setia dan bertahan, bahkan sampai mati Tuhan. Karena kami percaya kehidupan yang kekal, mahkota kehidupan yang kekal, tersedia bagi kami yang bisa mempertahankan iman dan kesetiaan kami kepada-Mu Tuhan. Mungkin hari ini kami berpikir kami gak akan kuat. Tapi bersama Yesus, kami akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Karena janji Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami. Engkau berjalan bersama kami. Bahkan Engkau berperang ganti kami. 1,000 boleh rebah di kiri kanan kami. 10,000 boleh rebah Tuhan. Tapi kami akan tetap berdiri, menikmati kemenangan dan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan buat kami. Kuatkan dan teguhkanlah kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak berubah. Dan firman-Mu tidak pernah berubah dulu sekarang. Sampai selama-lamanya. Engkau yang percaya. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Katakan iman-Mu kepada Tuhan. Katakan Tuhan aku percaya. Tuhan aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku akan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau ada bersama kami Tuhan. Selama-lamanya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya sih berapa banyak saudara hari ini benar-benar mau berkata bahwa Tuhan ada bersama dengan aku dan aku tidak takut dengan apa yang ada di depanku. Amen. Aku tidak takut dengan apa yang ada di depanku. Katakan dengan iman, aku tidak takut dengan apa yang ada di depanku. Sekali lagi, katakan 2, 3. Aku tidak takut dengan apa yang ada di depanku. Sekali lagi, aku tidak takut dengan apa yang ada di depanku. Karena dia Tuhan Immanuel, Tuhan yang kekal, dia Tuhan yang benar, yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amen. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Ini mungkin saudara agak-agak nyaman dengan tema kita di bulan ini. Tapi hari ini mari kita tutup di awal bulan ini dengan sebuah pujian, sorak-sorai dan berkata bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang benar dan gak pernah meninggalkan kita. Amen. Dan kita akan selesaikan ibadah kita hari ini. Amen. Come on. Selamat
hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membela ku, tak akan ku takut kuasamu di dalamku. Walau pada menerka di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan janjimu tak berubah, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja, engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Engkau Tuhan yang benar, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar, semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Saya siap terima berkat hari ini, amin. Tapi sebelum kita terima doa berkat, saya mau undang Ika, mungkin sekeluarga boleh maju ke depan. Karena Ika akan for good, akan nyusul Aldi ke Amerika, saudara. Dan mereka akan pindah dari Indonesia. Boleh maju dan kita akan berdoa buat Ika dan sekeluarga. Tante boleh, sekalian juga boleh maju ke depan. Mari sama-sama kita bersyukur Tuhan kirimkan Ika. Salah satu guru Spark, mana Spark suaranya, mana? Oke. Okay. Ya mari kita arahkan tanya, saya minta Cindy boleh berdoa buat Ika dan buat keluarga ini. Berapa banyak saudara yang diberkati oleh kehadiran Ika di sini, ya? Yang punya anak-anak pasti happy dengan kakak Ika di Spark, ya. So thank you so much buat apa yang sudah diberikan selama berapa tahun. 5 tahun sama-sama dengan kami di PIC. Di journey yang baru, di musim yang baru, Tuhan akan bersama. Jangan takut, Tuhan beserta dengan engkau. Amin. Apapun nama. Oke. Okay. Sama-sama kita arahkan tangan kita buat. Ya, mari semua kita arahkan tangan untuk kita memberkati keluarga ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sebagai satu keluarga buat hari yang Tuhan sudah jadikan buat kehidupan setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami sebagai satu keluarga, kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan keluarga ini. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti kedalaman hati mereka. Tuhan yang tahu sedalam dan sedetil kehidupan mereka. Tidak ada yang lepas dari pandangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang memegang kendali penuh, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan keluarga ini. Dan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat season yang baru, buat masa yang baru, buat kehidupan keluarga besar, buat Tante Ola dan anak-anaknya, keluarga besar ini Tuhan. Hari ini Tuhan, kami perkatakan bahwa ini adalah hari yang baru yang Tuhan jadikan. Biar mereka tidak lagi melihat apa yang di belakang, tapi mereka memandang ke depan hal-hal yang baru yang Tuhan jadikan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang benar-benar mengubahkan duka cita itu menjadi sukacita, mengubahkan semua ratapan yang pernah ada itu menjadi tarian. Dan benar sungguh Tuhan, di dalam kehidupan keluarga ini hanya nama Tuhan yang dimuliakan.
Hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Hanya Tuhan yang disukakan. Segala apa yang mereka kerjakan, segala perbuatan mereka, segala perkataan mereka, sungguh biar Tuhan ada di sana. Bukan kuat dan gagah kami, Tuhan, tapi biar roh-Mu yang memberikan kehidupan, roh-Mu yang mengubahkan, roh-Mu yang memulihkan. Kami taruh semua iman dan pengharapan kami dalam satu nama yang bisa kami percaya, nama yang kuat, nama yang berkuasa, yang maut pun tidak berkuasa atasnya, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami melepaskan Ika, Chris Lee, dan anak-anak Lee dan Jade, Tuhan. Ke tempat yang Tuhan mau bawa mereka, biar Tuhan yang berjalan di depan mereka dan bersama-sama dengan mereka. Biar mereka boleh mengecap sungguh Tuhan itu ada. Dan mereka boleh mengecap kebaikan Tuhan. Kemanapun mereka pergi, mereka menjadi berkat. Menjadi saksi bahwa Tuhan itu ada. Hari ini Tuhan, kami sama-sama saat ini berdoa Tuhan buat Tante Ola. Di hari-hari kedepannya Tante Ola boleh sungguh mengecap kasih dan kebaikan Tuhan. Roh Kudus yang manis, yang memegang tangannya, memberikan hikmat dan menuntun dia dalam semua kebenaran. Dia tidak berjuang sendiri, tapi Yesus yang berperang ganti dia, bahkan sudah memberikan kemenangan itu buat Tante Ola. Biar ada urapan yang baru, yang mencelikkan matanya, membebaskannya dari semua belenggu masa lalunya. Dan benar-benar Tuhan, Tante Ola boleh menjadi tiang doa buat semua keluarga besar. Semua perkataannya menjadi perkataan yang penuh kuasa dan penuh berkat, yang membentuk kehidupan keluarganya, kehidupan anak-anaknya, dan semua orang yang ada di sekelilingnya. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia berjalan, Tuhan, biar Tuhan berserta dengan dia. Dan benar-benar Tuhan, semua yang dikerjakan oleh tangannya berhasil. Biar tangannya Tuhan boleh menghapuskan tangis banyak orang. Biar tangannya Tuhan boleh mengangkat kehidupan banyak orang. Biar tangannya Tuhan boleh menyembuhkan kehidupan banyak orang, Tuhan. Berkati Tante Ola, tubuh, jiwa, dan rohnya terpelihara dengan sempurna. Tuhan yang bersama-sama dengan dia, Tuhan yang berperang, ganti dia. Karena sungguh Yesus, Engkau adalah kekasih jiwanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang meluruskan, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang membawa mereka menjadi keluarga yang menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami melepaskan keluarga ini, Tuhan, dengan damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Bersama-sama dengan kehidupan mereka. Dan kami akan mendengar kesaksian-kesaksian yang baru, bagaimana hidup mereka dipulihkan. Hidup mereka menjadi utuh dan nyata, dipulihkan di dalam nama Yesus, Tuhan. Kemanapun mereka pergi, membawa hormat dan kemuliaan dan kesukaan buat Engkau, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Mari kita semua mengangkat tangan kita hari ini. Dan biarlah damai sejahtera, berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Putra-Mu Yesus, penyertaan dan perlindungan kuasa Roh Kudus jadi bagian kehidupan kami semua mulai hari ini,
besok bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu Tuhan, dalam satu nama yang heran, nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. God bless you all. Tuhan memberkati kita. Ini waktunya buat fellowship, oke? My hiding place, oh.